Ay, semangkok penuh. Cobain ah, nggak tahan ya aku ngeliatnya. Kita langsung tuang aja nih teman-teman, kuahnya. Halo teman-teman, aku mau ajak kalian makan bakso nih, bakso Sultan. Mau tahu nggak kenapa dibilang bakso Sultan? Nih, lihat. Nah, tetelannya lihat nih. Wow, sangat banyak. Di sini ada iganya juga loh. Ayo, langsung aja kita tuang sekarang. Lihat. Kita buka. Ayo, kita. Wow, banyak banget nih teman-teman. Lihat, sampai semangkok penuh. Wow, lihat nih teman-teman. Wah, ada iganya juga nih, lihat dagingnya. Lihat, wow. Daging iganya banyak banget teman-teman. Cobain ah, nggak tahan ya aku ngelihatnya. Langsung copot teman-teman. Empuk banget. Aku mau tuang kuahnya dulu nih. Kita langsung aja. Kita langsung tuang aja nih teman-teman kuahnya. Aku udah gak sabar nih. Wow, sampai gak muat ini kuahnya. Wah. Karena tetelannya nggak muat nih teman-teman, biarin deh tetelannya sama iganya kita taruh di mangkok terpisah aja. Ayo, aku mau cobain kuahnya dulu ya. Kuahnya juga sangat gurih nih teman-teman. Aku mau coba pakai tetelan yang original yang belum kita taruhin sambal. Yang mana nih? Kita coba yang ini. Tetelannya empuk banget nih teman-teman. Rekomen banget ya. Aku juga mau nyobain ini dulu. Bakso uratnya. Ini bakso uratnya nih teman-teman. Aku mau coba dulu nih bakso uratnya. Susah banget nih teman-teman. Karena mangkoknya terlalu kecil ini. Eh, baksonya deh yang kebanyakan. Baksonya juga sangat gurih nih teman-teman. Sekarang yang gede ini nih, langsung aja kita bedah apa isinya ya. Ya, cuma telur isinya, kirain lobster. Susah juga dipotongnya nih teman-teman. Kenyal banget baksonya nih. Tuh, aku sampai susah. Langsung aja kita lahap. Wah, ini memang mantap kawan-kawan rasanya. Gak salah kalau dibilang bakso Sultan. Gurih banget. Semua baksonya enak. Kuahnya. Kita taruhin sambal dulu nih sekarang nih. Sambal, nah kita taruh. Kayaknya harus 2 sendok nih, satu lagi. Biar lebih pedas rasanya. Nah, sekarang kita aduk dulu. Ini udah pedas teman-teman. Mau makan lagi iganya nih. Sekarang aku mau coba iganya nih teman-teman. Ih, sangat menggiurkan lihat teman-teman. Dagingnya. Kita tutup dulu. Langsung copot teman-teman. Empuk banget. Ayo kita coba lagi nih iganya teman-teman.
Iganya langsung meleleh nih teman-teman. Begitu empuk. Saya sampai nggak bisa berhenti ini. Enak. Saya mau coba tetelannya. Tetelannya lihat. Aku sampai susah komen nih teman-teman. Mulut aku udah terlalu penuh nih dengan bakso dan tetelan. Saking empuknya tetelan nih sampai lumer di mulut teman-teman. Ih, aku rekomen banget nih siapa yang mau nih bakso Sultan. Iganya aku mau makan lagi. Kita coba. Kita tutul. Pokoknya ih aku gak bisa berkata-kata deh. Mantul. Lanjut lagi. Kira-kira akan habis nggak ini teman-teman? Bakso sebanyak ini sama tetelannya semangkok. Lihat. Habis nggak ya nih teman-teman? Habisin bakso sama tetelan ini. Sepertinya aku harus manggil bantuan. Harus manggil para bantuan ini untuk menghabiskan bakso sama tetelan ini. Terus aku kayaknya nggak kuat. Aku panggil dulu ya teman-teman. Sayang nih teman-teman, kalau kita nggak habiskan mubazir ini. Lihat tuh tetelannya, iganya masih ada dua nih teman-teman, dulu dimakan. Kalau teman-teman mau boleh merapat ke sini.
sampai di sini aja dulu teman-teman ya. Aku mau cari bantuan dulu nih untuk ngabisin bakso ini sama tetelannya nih. Aku sih nggak kuat perut aku. Aku juga bingung tuh kalau yang mukbang makannya banyak banget, perutnya segede apa. Tapi tunggu video aku selanjutnya ya. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman. Oke, dadah.